Seorang sopir angkot ketahuan buang air kecil sembarangan di dekat trotoar Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur. Kesal melihat ulah sopir itu, seorang polisi menimpuknya dengan batu bata. Polisi yang menimpuk sopir itu ialah Bribka Sugino, anggota Satharapat Kopolsek Matraman. Sugino mengatakan sopir-sopir angkot tersebut sudah sering buang air kecil di tempat itu. Tadi kan ceritanya di situ ada plang tidak boleh parkir. Di situ kadang-kadang mikrolet parkir tapi sering kali sambil kencing. Bukan hari ini aja, tempo 10 menit ada 3 sopir, kata Sugino. Sugino pun ambil tindakan. Sugino menimpuk sopir itu. Dia bahkan menghampirinya. Namun sopir tersebut akhirnya kabur setelah ditimpuk oleh Sugino. Ia menjelaskan tak cuma buang air kecil sembarangan, sopir juga sering parkir lama di tempat itu. Jadi emosi saya udah muncak. Saking kesalnya saya, dari jauh saya timpuk aja pakai bata. Capek, tiap hari saya kan nongkrongnya di situ. Jadi tidak boleh kencing di situ, itu udah salah, kata Sugino. Itu dilarang parkir, udah jelas-jelas dilarang parkir. Justru dibuat parkir cuma buat kencing saja, imbuhnya.